Dari mana dagingnya? Dari kertas. Origami gimana caranya, Kak? Coba dilebarin dulu biar teman-teman tahu. Gitu, terus dilipat jadi dua. Terus dilipat lagi jadi empat. Terus digunting dari ujung sini untuk ujung sini dibuka dulu. Gunting yang sini, set, gitu. Pelan-pelan, sesuai garisnya. Oke, kalau sudah taruh gunungnya ya, itu dilipat jadi dua dari ujung yang sama ke ujung yang satunya ya. Jangan lupa disetrika ya, pintar. Sejep. Terus dibuka lagi. Dibuka lagi gini. Dibuka lagi ya. Terus yang dari ujung yang kan ada tengah nih, dari ujung sini dilipat ke dalam. Satu ke tengah ya. Terus disetrika ujungnya. Oke. Lakukan satu sisinya yang berikutnya. Gini. Lipat lagi. Oke. That's good. Terus dari ujung yang sini lipat ke dalam satu lagi, Nak. Enggak, ini belum, nanti dibuka lagi soalnya. Karena kakak gini, Kak. Dari satu ujung masuk lagi. Satunya lagi. Oke. Sampai ujung, Nak. Dari ujung geng sini sampai tengah. Yang ini sampai yang rapi ya, dari ujung ke ujungnya ini jadi rapi, jadi segi empat. Gini lihatnya. Nah, terus jadi kayak gini. Disatukan kayak gini yang di dalam. Kayak gini. Terus kakak gunting ujung-ujungnya. Sedikit aja. Gini. Sedikit pojok-pojoknya ya. Terus pojok satunya lagi, Kak. Pojok satunya lagi, Nak. Ini sama sini, terus yang sini sama sini. Oke, sudah semua ujung-ujungnya belum? Sudah. Dibuka lagi sekarang. Dibuka semuanya sampai semua. Lihat bunda, jadinya kayak gini. Jadi caci. Terus dikasih matanya. Jadi caci. Matanya dikasih matanya. Iya, matanya dari mana? Dari mana punya matanya? Matanya di ini. Ini dibikin matanya. Bikin matanya. Kasih mulut ya. Oke. Sedih. Sedih. Oke. Kakak mau sedih ini buat Mio. Kakak satu. Bukan itu Mio-nya. Udah satu balapan di sini. Nih. Kakak dari sini, udah dari sini. Bentar, ganti angle. Kakak salah bener. Ayo, Mio.